Pertama kali untuk syuting konten, jadi sebenarnya sebatas itu. Cuma kan mungkin saat kita lagi sendiri atau mungkin single, nggak wajar. Aku aja kadang-kadang punya waktu dengan keluarga, aku aja udah jarang banget pulang. Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Natasha Wilona. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Disebut dekat sama Kevin Sanjaya, Natasha Wilona sebut sebatas vlog saja. Natasha Wilona memang tak lagi menjalin asmara dengan Verrel Bramastra. Hal itu membuat Natasha kerap dijodohkan dengan sejumlah pria. Belum lama ini mencuat kabar soal kedekatan Natasha dengan atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya. Namun Natasha berujar memang dekat dengan siapa saja. Saat ini aku berteman dengan semuanya, dekat sama semuanya, jadi itu aja sih. Kata Natasha saat ditemui di Depok Town Square, Depok, Minggu 1 Maret. Namun banyak pihak yang mengira jika hubungan Natasha dan Kevin melebihi teman. Namun Natasha lagi-lagi beralasan jika kedekatannya itu karena kebutuhan syuting konten. Gak juga sih, sebenarnya itu berawal gara-gara aku syuting konten. Itu juga aku pertama kali ketemu dia dan pertama kali kenal pas syuting konten. Jadi hanya sebatas itu. Cuman mungkin di saat kita lagi single, ya wajar lah saat bikin sesuatu yang viral pasti akan dijodohin dan didoain, ujar Natasha. Natasha juga berujar tak ada yang spesial dari kedekatan itu dan memang hanya sebatas syuting vlog saja. Namun Natasha tak merasa kaget jika banyak netizen yang selalu melebih-lebihkan kedekatan tersebut. Sebatas vlog sih, waktu itu vlog bareng, bikin konten, abis itu udah. Cuman dua kali lagi bikin kontennya. Kalau dikait-kaitkan sih udah gak terlalu kaget ya. Maksudnya sepanjang aku berkarir kan udah sering lah dikaitkan sama si ini dan lain-lain. Jadi gak terlalu kaget buat aku, kata Natasha.